apa sih LASIK itu? LASIK itu adalah suatu tindakan di mana kalau misalkan kamu sudah bosan pakai kacamata atau setiap kamu pakai kontak lens, kamu ngerasain ada mata merah karena dia sensitif. Apa itu LASIK? Kita menipiskan kornea mata kamu supaya kamu bebas dari kacamata. Apa aja syarat kalau kamu mau LASIK? 1. Kamu sudah cukup dewasa dan sudah 18 tahun ke atas. 2. Keadaan dua mata harus sehat. Yang ketiga, jangan lupa copot soft lens selama 2 minggu. Dan keempat, tidak sedang hamil atau menyusui. Apa bedanya RelaxSmile dibanding LASIK? Pada dasarnya mereka sama. Cuman kalau RelaxSmile, sayatannya lebih kecil, lebih nggak bikin mata kamu kering. Dua-duanya sama, dua-duanya menipiskan yang namanya kornea dengan cara ini insisinya lebih kecil sayatannya.